Dan saat ini kami mohon juga dengan hormat untuk menyampaikan sambutan di podium ini kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Ignatius Jonan. Kita berikan sambutan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat kepada Batik Air bahwa ini adalah satu lompatan yang cukup baik, Pak. Jadi kami pemerintah mendorong adanya perbaikan layanan angkutan udara sehingga setiap segmen masyarakat itu bisa dilayani, baik angkutan udara yang sangat sederhana maupun angkutan udara yang full service seperti Batik Air. Kami sangat mendukung perbaikan layanan, namun juga kami berharap bahwa tingkat keselamatan atau safety itu tidak pernah ditinggalkan. Komitmen pemerintah dalam 5 tahun ke depan adalah yang pertama, kami berusaha meningkatkan kapasitas runway baik di ibu kota provinsi maupun ibu kota kabupaten atau kota madya yang ada bandaranya itu sehingga bisa didarati oleh Boeing 737-800 atau DAS-900 atau Airbus A320. Untuk ibu kota kecamatan yang besar, itu sekurang-kurangnya nanti runway akan diperpanjang untuk bisa didarati Hercules C-130 atau ATR-72. Dengan semangat ini, kami sangat berharap bahwa angkutan penumpang dengan pesawat udara itu bisa makin lama makin melayani masyarakat dengan harga yang makin kompetitif. Pemerintah juga merencanakan membangun 15 airport baru di daerah terluar, daerah yang terdalam, daerah perbatasan, dan juga di daerah yang rawan bencana. Jadi kami senang sekali apabila antusias daripada semua airliner dan juga air charter itu bisa memanfaatkan pengembangan airport yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh BUMN, Angkasa Pura 1 dan 2, serta UPT daerah dalam 5 tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Ignatius Jonan. Mentari pagi, sinari sumar.
Ya memang sebenarnya dengan pelayanan dengan dikeluarkannya Batik Air Frequent Flyer ini memudahkan buat ini ya konsumen, karena memang di sini layanannya banyak sekali. Kita bisa mengurus taksi, kita bisa mengurus tentang hotel, juga tiket pesawat, bahkan banyak hal yang bisa kita lakukan. Cancel bisa refund, dan itu juga adalah salah satu poin penting dengan diluncurkannya Frequent Flyer ini.